开关。Nama. Nama. Okay. Hai, nama saya Zura. Nama saya Fila Delphia. So, hai, nama saya Alex Chong. Saya berbesar Cina di bawah. Hello teman-teman, nama saya Elisha Bilong. Saya berbangsa Iban. Saya belajar tentang bagaimana kita boleh mengenal Allah dengan lebih dekat lagi dan kita boleh mengenali dengan lebih dalam lagi Allah. Apa yang saya belajar di SWM? Apa yang saya belajar adalah belajar saya dapat ramai kawan sini, baik juga kebaktian desa. SOM apa tu SOM? Saya telah SOM saya telah mendak pengamalan di SOM sini sejak dari dulu lagi sudah masuk. Sampai sekarang memang banyaklah saya sudah belajar tentang SOM ini lah. Bagi saya, SOM ialah Siloam Youth Ministry yang di, untuk pemuda-pemudi bagi SIB Church Bukit Kanada. Yang saya belajar daripada SOM ialah saya mempunyai ramai kawan dan dapat belajar berdoa dan dapat memberikan saya iman. Okey, kita juga perlu mengenal Allah. Mengenal Allah juga penting juga. So, tanpa Allah kan kita ni siapa? Siapa yang cipta kita? Kenapa kita perlu mengenal kepada Allah? Semua juga kita mesti juga hubungan dengan Allah. Kita sentiasa bersama Allah. Kalau kita tidak bersama dengan Allah, kita dalam kita jiwa kita kosong dan tidak iman kita. So kita mesti bersama dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah adalah hubungan yang pribadi di antara saya dengan Allah. Kita perlu mempunyai hubungan dengan Allah supaya dia boleh menjadi tempat sandaran kita sebab dia adalah Allah juru selamat kita. Kenapa kita perlu punya hubungan dengan Allah? Sebab kita harus mempunyai hubungan dengan Allah supaya kita dapat mempunyai kekuatan yang kuat dan dapat menerapkan rasa cinta kita kepada Tuhan kerana Dia yang telah membuat kita dan telah memberikan kita kehidupan. Aku suka dengan Allah, maybe because melahirkan lebih banyak ramai orang datang untuk kebaktian menguji nama Allah sini. Itulah. Sebab sebagai kita yang selalu ikut kebaktian ini kan, kita boleh jadi macam pendorong mereka, pendukung mereka, lepas tu bawa mereka dengan bersekutu dengan kita. Macam itulah. SYM ni sebenarnya adalah tak juga bebas, ada juga bebas. So mostly can say bebas tu macam kita boleh buat apa-apa aktiviti lepas tu. For example like badminton. Yang tak bebas tu selalunya kebaktian biasalah. Hai, saya Joel. Salah seorang member SYM. Apa tu SYM? SYM ialah persekutuan muda-mudi gereja kita. Saya rasa persekutuan ini sangat baik lah. Banyak yang saya sendiri telah belajar. Ramai teman-teman dari berbagai lingkungan umur, dari 13 tahun, 14 tahun, sehingga yang tua ada 30 lebih tahun. Tapi apapun, saya percaya melalui bergaul dengan orang-orang seperti ini, iman saya sendiri telah dikuatkan. Saya ambil lebih ramai kawan dan mungkin ada yang mengenal saya dan melalui persekutuan ini saya dapat bergaul dengan orang-orang di Miring sebab saya pun bukan dari sini juga. Dan saya rasa sangat diterima walaupun saya kurang sedikit berbahasa Iban atau Melayu Sarawak dan sebagainya, tapi saya rasa bersyukurlah sebab dapat kenal semua orang dan saya rasa seperti sebuah keluarga dalam Tuhan. Even ada yang menerima saya sebagai saudara sendiri. Jadi saya amat bersyukur. Banyak yang saya telah belajar dari segi iman, dari segi sebab saya juga merupakan salah seorang pemimpin dari segi manajemen dan sebagainya. Dan
saya berterima kasih kepada semua teman-teman di SYM, kepada Pastor yang telah menerima saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.